Assalamualaikum. Salam luar biasa. Baiklah, hari ini saya berada di dataran perhimpunan sekolah untuk bersama warga SK Tanjung Malim dalam kejohanan merentas desa SK Tanjung Malim tahun 2022. Ayo kita saksikan. Kepada semua murid untuk lebih bergerak dalam bidang sukan dan kurikulum SK Tanjung Malim. Paling excellent. Terima kasih. Binti Muhammad Sofi dari Rumah Hijau. Hijau, okey. Sebab dia akhir sekolah kan. Baru muncul Rumah Merah tahun 6 Siti Mariam binti Abdul Aziz. Saya sebut markah dahulu dengan markah di bawah 100. Nilai saya nak membakar semangat, bukan niat nak menutup sesiapa ya. Tempat keempat dengan markah 93 markah dimenangi ataupun dihuni oleh Rumah Hijau. Tempat ketiga dengan markah sebanyak 166 markah dimenangi oleh Rumah Biru. Ya, nampaknya Biru pun masih lagi dalam keadaan tertenang. Okey, ada dua rumah lagi. Saya akan umumkan tempat pertama dahulu dan yang saya tak umum tu dia tempat yang kedua. Dengan markah hari ini saya baca semua lah sebab dia menang, jadi saya kena baca semua. Untuk sebanyak 212 markah telah pun diperolehi oleh Rumah Merah. Sekian saja lintas langsung dari sini. Saya Muhammad Fatih Mahasa Rudi melaporkan untuk TV PSS Taklim Production. Segera melangkah menyatuni transformasi.